Assalamualaikum. Dulur, ngupaya nututi wektu pembelajaran sing ilang sasuwene pandemi lan uga ngupaya ningkatake kualitas guru pendidikan agama Islam GPAI ki Kantor Kementerian Agama Kemenag Nganjuk lan Dinas Pendidikan Nganjuk Jawa Timur ngadakake workshop implementasi kurikulum merdeka IKM sak Kabupaten Nganjuk. Dene tujuan lan cacahe peserta workshop sing mapan ing aula pembelajaran terpadu MAN 2 Nganjuk sing kaleksanake wiwit tanggal 2 nganti 5 Agustus 2022 iki kaya kang kaaturake dening Ketua Penyelenggara Haji Muksin MPDI kang uga kasih pais Kemenag Nganjuk. Untuk memenuhi target pembelajaran yang diinginkan, maka perlu diadakan workshop implementasi kurikulum merdeka bagi guru khususnya guru PAI pada sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan termasuk juga diseminasinya yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada dibuka hari ini yaitu workshop implementasi kurikulum merdeka bagi guru pendidikan agama Islam tingkat jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dan implementasi moderasi beragama pada sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK, LB. Pelaksana kegiatan ini adalah kolaborasi seksi PAIS, pengawas, KKG, dan MGMP pada sekolah semua jenjang. Kegiatan workshop ini dilaksanakan selama 4 hari, tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2002 dengan ketentuan 2 hari dilaksanakan secara luring atau tatap muka dan 2 hari dilaksanakan secara daring dan tugas mandiri. Tempat pelaksanaan untuk pembukaan dan pelaksanaan selama 2 hari adalah di gedung pembelajaran terpadu MAN 2 Nganjuk. Jumlah peserta sesuai dengan yang tercatat 250 terdiri dari guru PAI SD, SMP, SMA, dan SMK. Dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK implementasi kurikulum merdeka pada hari ini tanggal 2 Agustus 2022 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semangat pagi, 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 yes. Oke, mantap. Moderasi beragama lan ngupaya nangkal radikalisme ki materi sepisanan sing kaaturake dening Haji Afif Fauzi SAG MPDI minangka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk lan katerusake saperangan materi sing kaaturake dening Dr. Haji Sopingi APMM minangka Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk. Makanya hari ini kita melaksanakan workshop dalam rangka untuk mengasah otak kita, mengasah, merefresh otak kita, supaya kita bekerja, kita ngajar itu tidak ngono-ngono wae. Ngajar kita disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan seperti pemuda itu yang tidak pernah diasah, tapi kita niati untuk mengasah otak, sehingga nanti keluar dari sini, nambah wawasan, semangat yang baru. Setuju? Setuju. Workshop implementasi kurikulum merdeka guru pendidikan agama Islam sak Kabupaten Nganjuk iki katone oleh kawigaten tenanan saka para peserta. Mergo kabeh ngrumangsani menawa materi sing kaaturake iki pancen dibutuhke banget kanggo ningkatake kualitas pendidikan agama Islam ing sekabehe lembaga pendidikan ing Nganjuk.